Diketahui ukuran kertas lukisan itu adalah 24 cm kali 16 cm, di mana kertas lukisan tersebut dibangun dengan sehelai karton. Jika lukisan diletakkan pada karton sehingga bagian atas kiri kanan karton bersisa 3 cm, yang ditanyakan adalah sketsa keadaan tersebut. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Kita akan membuat ukuran kertas lukisan 24 cm kali 16 cm. Kita buat ukuran kertas lukisannya adalah 24 cm dikali 16 cm, kemudian sebangun dengan sehelai karton yang bagian kita tuliskan lukisan. Kemudian kita akan membuat bagian kartonnya. Misalkan ini adalah sketsa dari kartonnya, di mana bagian atas, kiri, kanan, atas, kiri, kemudian kanan, bersisa 3 cm, 3 cm, 3 cm, dan 3 cm. Kesalah keadaan tersebut, jadi sketsa dari keadaan yang diketahui adalah sebagai berikut. Telah digambarkan sketsa dari kondisi yang diketahui. Selamat belajar, Sobat Brandy. Salam edukasi.